Johor Darul Ta'zim memulakan kempen ACL Elite berdepan Tuan Rumah Shanghai Port pada Rabu ini. Aksi pembukaan antara Johor Darul Ta'zim dan Jago China Shanghai Port dalam ACL Elite menjadi tumpuan pada Rabu ini. Perlawanan yang berlangsung di Pudong Football itu menyaksikan kedua-dua pasukan berada dalam momentum terbaik untuk melakar kemenangan. Skuad kendalian Hector Bidoglio baru sahaja menjuarai Piala FA Malaysia 2024 selain tidak pernah tewas dalam mana-mana perlawanan peringkat domestik musim ini. Shanghai Port pula dalam momentum cemerlang selepas masih mengekalkan rekod kebal dalam 5 aksi terakhir sebelum beraksi di ACL Elite. Namun jelang bertemu JDT Shanghai Port dalam keadaan tempang selepas tonggak utama mereka Tias Browning mengalami kecederaan ketika membantu China berdepan Arab Saudi. Hal itu tentu memberikan kabar baik buat JDT yang telah melakukan persiapan akhir di China untuk memperagakan aksi terbaik pada Rabu ini.